Destin menghala dari Sungai Besi. Kita pasti kita pergi bantuan. Station, suspect. Left sided, attention right. Left sided, station number direct. Halo, nak jumpa mama abang. Nak jumpa adik. Halo, nak cerita semuanya. Dari raut wajah yang lembut, tersembunyi sebuah kisah menyayat hati tentang wanita ini. Las Corporal Siti Nurul Hawana binti Amran adalah salah seorang anggota polis wanita yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul. Anak jati kelahiran Pontian Johor yang mesra dengan panggilan Hawana di kalangan rakan setugas ini mula memasuki pasukan polis pada 25 September 2016. Beliau ditugaskan di unit D13 Siasatan Data Bank P4 Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul. Siapa sangka potret bersama keluarga tercinta menyambut Aidilfitri tahun ini menjadi kenangan terakhir buat Las Corporal Siti Hawana apabila kehilangan insan tersayang, iaitu ibu, bapa serta adik yang meninggal dunia akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Bagai dirobek hati yang lara, kabur kelam penglihatan semesta, Las Corporal Siti Nurul Hawana menerima perkabaran yang penuh duka pada 21 Mei lalu apabila kehilangan ibu bapa tercinta di Hospital Kanselor Tunku Mukris Ceras, manakala pada 22 Mei hari berikutnya pula beliau kehilangan adik bongsunya yang menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Segalanya berlaku secara tiba-tiba. Dalam kesibukan berbakti kepada negara, wanita ini akur akan ketentuan ilahi walaupun ianya dirasakan pahit untuk ditelan. Bagi Hawana, kehilangan ini benar-benar memberi kesan mendalam kepada dirinya dan lebih menyayat hati apabila arwah kedua orang tuanya tidak sempat meninggalkan pesanan terakhir buat dirinya selepas dimasukkan ke hospital apabila disahkan positif COVID-19. Syawal ini dilalui dengan suram dan tangis, meninggalkan memori duka buat Hawana sekeluarga. Namun di sebalik epilog duka yang melanda dirinya ini, Hawana redha menerima ketentuan ilahi. Kisah duka dan pilu Hawana ini mendapat perhatian luas baik dari warga PDRM sendiri serta umum. Ramai yang turut menzahirkan rasa simpati dengan nasib yang menimpa keluarga anggota polis ini. Pastikan jarak. Jaga SOP lah. Paling penting kita punya keselamatan diri lah. Dididik dengan jiwa yang kental, menempuhi segala cabaran mendatang dengan keadaan akur, wanita ini
meneruskan perjuangan di dalam pasukan polis di Raja Malaysia walaupun tragedi meragut nyawa insan tersayang secara tiba-tiba itu amat sukar dilupakan. Ini sekarang saya nak cik U-turn balik. U-turn balik. Baliklah kalau tak ada kepentingan. Baik. Ingat kalau tak ada kepentingan jangan keluar ke mana-mana. Sayang keluarga, saya tak nak orang lain kehilangan keluarga. Cukup saya seorang dah kehilangan. Tiga sekali saya kehilangan. Saya kehilangan mak, kehilangan ayah, kehilangan adik. Baginya, kejadian yang menimpa dirinya ini tidak seharusnya mematahkan semangatnya di dalam menabur bakti kepada negara dan ianya haruslah dijadikan sebagai pedoman serta pengajaran kepada setiap lapisan masyarakat di negara ini bahawa wabak ini tidak mengenal darjat, pangkat mahupun jawatan. Dalam kesibukan menjalankan tugas yang diamanahkan, mustahil baginya menyimpan kedukaan yang sukar digambarkan. Namun, kecekalan hati serta reda atas apa yang berlaku menjadikan wanita ini membulatkan tekad bahawa perjuangan menentang wabak COVID-19 ini harus diteruskan. Encik, kalau tak ada kepentingan, duduk kat rumah, jangan ke mana-mana. Sebab, yalah, cik ada keluarga, saya ada keluarga. Saya sayangkan diorang tapi Allah lebih sayangkan diorang. So, yalah, diorang meninggal pun sebab COVID. Cik jaga, yalah, jaga SOP. Tak ada kepentingan, duduk rumah. Sayang keluarga, cik. Kehilangan satu kesakitan. Rindu diorang tiada penghujung, cik. Kepada semua petugas barisan hadapan, meskipun dalam keadaan pandemik yang makin meningkat, anda masih lagi menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam memastikan keselamatan dan keamanan negara berada pada tahap yang paling maksimal. Kepada masyarakat, marilah kita bersama-sama bersatu padu dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19 ini dengan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Buat Last Corporal Siti Nurul Hawana dan keluarga, semoga terus tabah dan cekal di dalam menghadapi ujian serta dugaan ini. Semoga roh kedua ibu bapa serta adik tersayang dicucuri rahmatnya dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Teruskan perjuangan, semangat, denyut nadi anggota polis di Raja Malaysia ini wajar dijadikan contoh kerana kita mungkin tidak dapat memadam masa lampau, namun kita mampu mencipta masa hadapan. Jadi isu kita penat, isu kita letih, isu kita kecewa, kita kena buang jauh-jauh. Kalau kita mengaku kita letih, kita penat dan seumpamanya, bererti kita sudah tewas. Dan kita tidak akan tewas. Selagi kita masih boleh berdiri, selagi kita masih boleh bergerak, kita akan teruskan usaha ini bersama-sama. Kita pasti menang.